Siapakah sebenarnya zombie pigman di Minecraft? Oke cuy, langsung kita bahas aja ya siapa zombie pigman ini. Thank you buat kalian yang udah kasih teori kalian ya. Kalian the best banget. Kalau kalian kurang setuju atau ada teori lain, boleh komen di bawah ya. Oke, jadi nama mob ini dulunya adalah zombie pigman ya. Tapi sejak adanya update Nether dengan munculnya piglin sebagai penghuni baru Nether, jadi namanya diganti menjadi the zombified piglin. Oke, kita mulai dari bentuk fisik si zombie pigman ini. Terlihat bentuk dia seperti babi atau seperti piglin dengan pedang emasnya. Dia juga ada semacam bercak hijau di sekitar lukanya. Thank you Bang Tirta. Oke, jadi dulunya itu sebelum para manusia datang ke Nether, di sana masih belum ada zombie fight piglin. Masih hampa lah hitungannya. Nah, di saat seorang manusia sudah sampai ke Nether dan membawa babi-babi sebagai persediaan makanan mereka selagi mereka menjelajahi Nether, kemudian disebarlah babi itu. Yang paling banyak ada di Bastion, markas piglin. Seperti video gue yang ini, kalau beberapa babi menjadi piglin dijadikan budak oleh para manusia untuk mengambil gold. Tapi ada beberapa babi yang tidak berubah menjadi piglin. Nah, di saat manusia sudah mulai punah, babi-babi yang kelaparan ini terpaksa memakan sesuatu jamur yang sangat berbahaya, yaitu adalah Nether Wart. Babi-babi pun itu mati dan berubah menjadi zombie fight piglin. Siklus ini terus berjalan selama ratusan tahun. Subscribe.